Oh ya. Terima kasih, Mas. Shalom. Ini suara keras Pak. Atau ini mic-nya. Jadi nanti ini saya membantu doa rumah doa supaya kita orang Kristen, tidak hanya Kristen tapi kita bisa harus bisa bahasa Inggris. Betul enggak, Saudara? Karena sekarang tentang zaman multibahasa, bahasa Jerman, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris pertama itu penting ya. Coba angkat tangan yang SD, SMP, SMA, kuliah, yang tamat SMA tapi belum. Oke, terima kasih. Oh begitu. Jadi kita akan tentukan hari karena mungkin saat ini nanti kita belajar tentang doa Bapa Kami pakai bahasa Inggris untuk permulaan, tapi nanti kita tentukan hari. Kemarin saya dengan Mak, ketemu dengan Mak, maunya ada dua hari yang kita bisa pakai. Hari Minggu jam 11 sama hari Selasa jam, beta pulang dari WW sekitar jam sebentar. Jam 5 bisa. Atau mau hari Minggu saja? Ya? Coba angkat tangan yang mau hari Minggu. Jam 11 siang. Brother, saya setuju hari Minggu. Coba lihat, coba berhitung dulu. Yang setuju hari Minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Gua sudah beli berapa tempe? 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35. 36, 37, 38, 39. Oh, berarti sekitar 80% ini. Berarti juga toh, kita memang kenal di Belut. Tepuk tangan dong. Jauh-jauh dari Belut datang untuk cari Tuhan ya. Oke. Ya, berarti setuju nya ini banyak yang setuju. Siapa yang setuju hari Selasa? Berarti tadi yang sini angkat tangan, dia sekarang mau angkat tangan. Hah? Berarti yang Selasa mengalah ya, hari Minggu setok. Ini memang buruk juga. Mereka kenal orang itu. Oke. Tujuh ya, hari Minggu jam 11. Di mana? Di sini atau? Di sini mana? Di gedung sini? Atau di jalan sana? Di gedung. Gedung sini? Oke. Tujuh mah, hari Minggu jam 11. Oke, project free hari itu. Oke, okay, angkat tangan yang sudah tahu doa Bapa Kami pakai bahasa Inggris. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 yang tahu doa Bapa Kami pakai bahasa Inggris. Oh, sudah, turun tangan. Oke, okay, setengah. Setengah mati atau setengah? Setengah matang, setengah. Yes. Ya, hari Minggu. Kasih sirum ke mana nanti?
Oh betul, ada yang kesemusukan hari Minggu dia kata kisah, jangan kesasi, kesasi di pengadilan. Kateki kisasi. Kalau kesasi itu di pengadilan, kakak hari Minggu di pengadilan. Jadi jangan sampai kesasi, kesasi di pengadilan. Kateki kisasi, thank you. Jadi ini untuk meneruskan ya. Betul hari Minggu ada kisasi. Ah kakak hari Minggu pengadilan tutup nak kakak. Kateki katekisasi. Jadi materi katekisasi namanya katekism. Nah, gitu. Bukan tasasisme gitu. Oke, beta menurunkan nama semua. Beta biasanya mulai kelas berdoa dulu. Jadi, tutup mata semua, close your eyes, please. Let's pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Okay. Itu doa Bapa kami dalam bahasa Inggris, itu dari New King James Version. Alkitab itu adalah bahasa Inggris itu sekitar 50. Berarti 50 berarti konsekuensinya doa Bapa kami ada 50. Jadi pilih salah satu. Coba angkat tangan yang dia di rumah ada Gideon. Alkitab versi Gideon. Bagus. Ya langsung Alkitab. Nah Al-Quran saya kan punya. Yang Alkitab bahasa Inggris. Di rumah. Coba sister ada Gideon. Yang biru hijau yang dibagi-bagi itu. Tidak. Itu versi Gideon. Yang dia ada gambar. Gambar apa ya? Aduh. Ah iya. Mantul. Seperti Dian pelita begitu. Torch atau apa obor. Nah, terus. Jadi dia ada 50 versi. Ada dari Skotlandia, Amerika. Ada dari England. Ada dari Amerika. Jadi banyak-banyak. Indonesia punya yang bahasa Indonesia sehari-hari. Juga ada yang terjemahan. Bahasa Inggris. Bikin pu. Pusing. Jadi belajar bahasa Inggris kita harus pertama harus tahu bahwa bahasa Inggris ini bahasa asing. Kenapa disebut bahasa asing? Karena kita belum pernah sentuh sama kayak orang asing toh. Kayak kakaknya kita baru asing toh. Nanti sudah akrab baru. Jadi disebut bahasa asing karena kita sudah pernah pakai. Siapa yang senang ini nonton YouTube? Angkat tangan. Jangan pakai munafik-munafik di sini. Ah, YouTube, suka YouTube. Tapi dia nonton film-film berbahasa Inggris. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pakai terjemahan. Mati betul tahu sampai mana. Jadi tanpa terjemahan itu ternyata kita belajar bahasa Inggris tanpa sengaja. Jadi jangan bilang betul tahu terjemahan. Justru kita otak itu imajinasi berkembang ketika sudah terjemahan. Jadi kita tebak. Oh tadi dong ngomong apa? Ya? Mengkali begini. Nanti pasti habis ini begini. Kalau kita sebut betul, woi kita pun senang. Woi berarti tadi beta bisa bahasa Inggris ini. Beta tahu dia mengkos bahasa. Dan begitu. Siapa yang suka lagu-lagu? Angkat tangan. Banyak suka yang semang-semang. Anu mulai semua. Lagu bahasa Inggris. Suka lagu bahasa Inggris. Suka. Apa? Westlife. LMTR. Apa lagi? Oh Hillsong, ibadah kita suka Hillsong. Bless the Lord oh my soul. Nanti kita nyanyi ya. Jadi itu, begitu banyak suka Hillsong. Tapi dia pun orang pun perbuatan dong jangan ikut. Dia pun lagu bagus, ya. Betul besar. Karena kita orang Kristen ini dong. Betul sama pikir aja tadi minum apa macam ini. Karena lu lihat Kristen aja sudah dia pun orang. Kalau lihat dari buku, kok betul besar. Aduh. Kamu orang Kristen begini, mau pukul kita sama kamu tuh kamu baku pukul. Karena dong lihat dari kita pun perbuatan, bukan dari kita pun kitab suci toh. Oke, berjak sudah ngomong itu tema purus. Oke, berjak mengajar ke sekalian doa Bapa kami, brother yang dari ini belutu di mana pulang? Siapa bisa tolong berjak pemotor ada papan di atas, papan putih di atas pemotor, motor pada pit, sudah pulang pakai DH, tolong eh. Kita harus pakai tulis nanti, kita ngomong begini, nanti kamu lagi sombong nih, bisa bahasa Inggris, cuman tulis lah. Kabar ya? Sambil menunggu ya. Ini mic mau berat lebih dari beta ini. Tapi kalau ngomong 2 jam, ini beta bisa pingsan ini mah. Lebih kasih kecil lagi. Oke. Okay.